Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, Sobat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja masih hadir dari Haris Priza dan juga Cutsipa yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cutsipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending. Nah, tentu saja ada sebuah ungkapan yang dimana hal tersebut sangat begitu membuat orang sangat begitu terpana dengan ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh Haris Priza di dalam status sosial medianya. Apalagi saat ini Haris Priza mengatakan bahwasannya dia tidak ingin mengakhiri hubungannya ya guys bersama dengan Cutsipa sebagai istri sahnya di dalam sinetron Tajwid Cinta. Sontak saja para fans mengatakan jikalau itu sepertinya adalah ungkapan yang terdalam dari Haris Priza kepada Cutsipa ya guys, namun di situ diungkapkan oleh Haris Priza lantaran dirinya berperan sebagai sosok Dafri di dalam Tajwid Cinta. Namun tak terlepas dari itu, fans menilai itu adalah sebagai ungkapan Haris Priza kepada Cutsipa, sepertinya sangat begitu nyata dan bisa dinikmati oleh para fansnya yang sangat begitu mengidolakan mereka. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.